Izinkanlah dalam kesempatan ini penuntut umum menyampaikan pantun sebagai pembuka. Kota Kupang, kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan. Katanya pejuang dan pahlawan, dengar tuntutan nangis sesenggukan. Majelis Hakim yang mulia, persidangan yang kami muliakan, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menanggapi pantun jaksa penuntut umum pada halaman 2 dan menyatakan sebagai berikut. Kota Kupang, kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan, katanya pejuang dan pahlawan, dengan tuntutan nangis sesungguhkan. Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan tetap hanya pada Tuhan semata segala kesalahan dan kekuatan diri. Lalu mengapa kita harus berhenti mengeluarkan air mata jika itu adalah kesempatan terbaik untuk menyentuh jiwa dan nurani kita? Bahkan tokoh besar seperti Umar bin Khattab dan iblis pun takut padanya, tak segan-segan menangis bercucuran air mata. Bahwa dan jika kita tidak terharu atas tangis terdakwa yang jujur disampaikan terdakwa tanpa rekayasa, karena dia benar merasa dizolimi dan tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, serta tidak terharu atas tangis keluarga, tangis ibu terdakwa dan pengunjung sidang, bahkan kami dari suatu hukum terdakwa, maka perlu dipertanyakan tentang nurani kita semua.